Say it with me. Skin reveal. Skin reveal. Skin reveal. Skin reveal. Skin. Kok gue putih banget. Reveal. Woo! Baby, ini muka gue. Sumpah ini putih banget anjir. Wait, wait. Much better. Oke, tangan gue udah merah banget. Sakit ya tepuk tangan ternyata ya. Mengapresiasikan sesuatu itu ternyata menyakitkan. Oke. Halo guys. Dan selamat datang lagi di channel ter sampah. Oke. Jadi kalau kalian nggak tahu, skin Legend Gourd itu bentar lagi akan keluar. Nah, karena skin Legend itu mahal, harganya bisa 3 jutaan lebih. Ya, hampir 10.000 diamond. Iya, kurang lebih 10.000 diamond. Which is mahal. Makanya gue di sini akan membantu kalian menentukan Legend manakah yang layak untuk dibeli. Gitu. Memang Glen Juniper nih channelnya kontennya berfaedah. Woo! Sangat berfaedah. Sangat. Oke. Jadi di sini gue akan membandingkan attack-nya, animasinya, apalagi recall-nya. Pokoknya overall semuanya lah akan gue banding-bandingkan di sini agar kalian bisa menentukan skin legend mana yang terbaik untuk kalian. Ya kurang lebih ya gitulah. Oh ya, by the way, gue baru inget kalau gue kemarin ada ngadain giveaway. Karena itu udah bullshit, udah lama banget. Dan yang sebelumnya gue udah kasih, cuman kan ada satu lagi abis itu. Nah, gue reset aja. Gue mulai baru giveaway di sini. Silakan komen, silakan like, terus subscribe, terus follow Instagram gue di sini. Jadi kalian komen aja nama IG kalian di situ. Oh ya, yeah, sama nama skinnya deh. Di bawah 500 diamond gue kasih dah. Gue mah orangnya ya bebas lah. Kok songong ya? Oke, okay. Oke, kita udah di dalam gamenya. Oke, udah kerekam. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke legend pertama. Legend pertama tuh, ya udah deh, terserah deh. Kita Modena dulu aja kali ya. Kita custom, classic. Kita kasih satu bot. And start the game. Langsung gaspol aja, gak usah basa-basi dah. Kita, mana tuh Mia? Mia, where are you Mia? Oke, okay, there you go. Oh, oke. Okay, jadi kita lihat dari animasi ininya dulu ya. Cakep sih ya, cakep. Ini ya, memang cakep. Oke, okay, jadi kita udah di game. Jadi ya kurang lebih gini lah ya. Bentuk-bentuknya tuh, kalau jalan ada kayak sparkle-sparklenya gitu tuh. Lihat tuh, kayak partikel-partikel ungu, kupu-kupu gitu, which is keren banget. Itu kalau ini skin Modena Mia ya. Kalian udah bisa lihat seharusnya. Oke, jadi ini hit basic attack-nya. Dia kayak ada pecah di musuh sama di kita tuh kayak ada pecah-pecahnya gitu. Tuh, boom. Oke, ini skill 2-nya. Tuh. Ungu keren sih. Terus kita nunggu sampai level 4 deh ya. Ini skill satunya. Kok hit skill satunya ada yang beda nggak ya? Oh ya, beda. Ungunya jadi lebih gelap. Ungu gelap banget. Which is keren. Kita tunggu ulti ya. Sabar ya. Oke, dikit lagi nih. Dikit lagi kita ada ulti. Sabar, sabar. Kalem, bos. Tenang, duduk situ ntar gua. Biar gua yang jelasin apa yang bagus untuk kalian ya. Oke, ini ultinya. Kalian lihat ultinya sekarang ya. Tuh, ada kupu-kupu. Ada kayak kupu-kupu sekejap gitu. Kayak cing-cing, kupu-kupu muncul sayap gitu, dia kayak gimana gitu, kayak Tinkerbell ya, kayak Tinkerbell. Nah, kalau recall-nya gini. Tuh. Keren ya, namanya skin legend tuh ada kayak kupu-kupu dulu baru balik. Ya, ya namanya legend ya keren gitu. Attack-nya tuh. Tuh. Ah. Oke, okay, tanpa basa-basi kita lari ke skin legend kedua, which is Saber. Oke, okay, kita pakai Saber sekarang. Nih. Kita lihat dari animasi ini ya dulu ya.
Cakep. Ya semua skin legend sih cakep memang. Petir-petir gitu. I am reborn. Oke. Okay. Dibanding ini. Ya jauh kerenan ini. 3 juta anjing. Oh my god. Oke. Jadi ini dia bentuknya. Kalau berjalan begitu kayak ada partikel-partikel juga di belakangnya kayak ngecing-ngecing. Ya, oh enggak, itu cuman di loading waktu di awal doang. Gue yang salah berarti, maaf. Maaf, maaf. Ya, udah malam nih. Agak-agak buram otak gue nih. Mana belum coli. Oke, kita lihat skill satunya dulu ya. Kayak kita lihat attack-nya dulu deh. Dia attack-nya gini ya. Tuh. Dia lebih kayak ke digital gitu menurut gua. Tuh. Oke, skill satunya nih gini nih. Sop. Dia kayak ada listrik-listrik gitu sih menurut gua di surikannya. Ya keren namanya skin legend nih. Ya gimana gitu ya. Tapi gua butuh ke atas ntar ya untuk ngelakuin skill 3-nya. Nih, ini skill 2-nya nih, lihat ya. 1 2 3. Apa jika? Nah, tuh ya keren emang animasinya. Ya gimana ya? Ngutan dah. Srok. Oh. Oke. Kita ambil skill 2 aja dah, bebas lah. Serat, shot, crot, crot, crot. Keren ya? Hey. Oke, udah ada ulti nih. Kita ke atas ya. Layla-nya di mana by the way? Layla? Layla datanglah. Datanglah hari ini. Aku mau tus ball. Hey! Jangan gua mati nih. Oke. Bercanda Layla. Ya jadi ya begitu bentuk ultinya. Terus oke, sekarang kita lihat recall-nya. Ush, dia kayak muter-muter dulu, berubah jadi titit burung maksudnya dan balik. There it is, there you go. Ini basic attack-nya, oke? Okay. So sekarang ayo kita leave match. Dan sekarang gue akan puterin cuplikan video gue yang kemarin yang gue pakai gue ngelihat reaksi gue tentang Legend Gord bocorannya itu dari channel Mobile Legend Arcs. Jadi gue nggak tahu dia dapat dari mana tapi dia dapat dan gue akan taruh linknya si Mobile Legend Arcs di description box below. And yeah, here you go. Gila. Nggak ngerti, nggak paham kok. Ini ultinya. Kame, hansi. Kame. Oke, okay, ini animasi baliknya seharusnya. Oh iya, iya. Gila, recall-nya bener-bener kayak... Holy! Itu keren banget deh. Oke, okay, ini skill satunya nih. Boom! Oh, what the... And yeah, untuk menutup video ini, belum menutup sih, ya setengah menutup video ini, gue akan puterin videonya side by side, video animasi-animasi dari skin-skin legend ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Mana yang paling cocok untuk kalian, you can choose it by yourself. And yeah, tentukan pilihanmu in 3, 2, 1, fade to black. Gelap.
Intinya dari video ini adalah kalian mau beli skin legend yang mana itu tergantung dari kalian. Misalnya, kalian mau beli skin legend berdasarkan hero yang sering kalian pakai. Misalnya dari 3 hero ini yang paling sering kalian pakai mana? Misalnya antara Mia, Saber, sama Gord, yang paling sering kalian pakai itu yang mana? Ya, pilih salah satu. Tapi kalau kalian merasa, ya tapi skin yang itu yang hero yang sering gue pakai nggak keren, nggak keren boy, jadi gue mau yang lain aja deh untuk pamer-pamer doang. Itu boleh juga, itu hak kalian. Nah, kalau dari berdasarkan animasi yang paling keren so far, personally menurut gue, ya Gord. Kayak, ya makin baru pasti makin improve kan Mobile Legend, karena skin Gord kan skin legend yang terbaru. Pasti kemampuan mereka untuk membuat skin tuh udah lebih hebat daripada waktu mereka bikin skin legend sebelumnya. Jadi ya pasti improve, dan gue ngerasa memang skin Gord itu animasi-animasinya keren banget. Temanya juga epic banget menurut gue. Jadi ya kalian punya dua pilihan. Kalian mau pilih skin ini berdasarkan hero yang sering kalian pakai, atau berdasarkan bentuk atau animasi yang kalian suka. So it's all up to you guys. Total skin mereka 3 skin ini 9 juta by the way. So pikirin baik-baik, oke? Okay? Atau kalian mau beli 3-3 ya, terserah. Kalau kalian bodoh kayak gua, karena gua bakal beli juga skin legend Gord-nya. Ya bodoh kayak gua, ya walaupun enggak ada brand dari apa website-website yang beli diamond gitu, gimana bisa dapat diamond gratis, youtuber-youtuber kan, gua enggak gitu, kayak gua pakai duit sendiri gitu, kayak ya well yeah, there you have it. Itu dia video kali ini, dan ikutin giveaway yang gua udah kasih tahu tadi di awal. Oke, gua kasih tahu lagi deh, like video ini, subscribe channel ini, follow Instagram gua di sini, komen in game name kalian, skin yang kalian mau, dan nama Instagram kalian. And yeah, I think that's it. So yeah, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Cause this too will end. Peace out. Bye. Skin review. I am the one, the way your time. Don't need a gun to get respect up on the street.